Halo guys, Waksa kembali lagi di channel Burhan Review. Review. Nah, hari ini kita alhamdulillah ya kedatangan satu paket lagi yang cukup menggemaskan, guys. Ini bukan saya yang pesen. Ini Mama Siti Cempluk yang pesen ya. Intinya dengan ini grimis, guys ya. Kamu lihat ya, ini grimis loh, guys. Grimis ini. Tapi demi kalian, gak apa-apa wis grimis menerjang. Tak getken wis gak pakai lama ya. Ini kita kedatangan paket ya. Kalian lihat ini tolong kameramen yang setia mendampingi. Nah, ini adalah penerima Siti Cempluk ya. Ini itu paketnya travel pack, guys. Ya. Ini guys, travel pack ya, travel pack. Atau yes pokoknya double pack, ngono lah travel. Nanti ini sejenis tas yang digunakan untuk traveling, guys. Jadi setambah lama-lama ya, gak usah pakai yang namanya alat yang tajam-tajam. Cukup pakai tangan yang istimewa. Makrek, makrek. Bungkusnya rapi, guys ya. Ini juga kertas pembungkusnya ini plastiknya juga bagus, tuh bagus. Nah, kita dapat ini, guys. Kita buka, guys ya. Wow. Oh, kayak gini. Kayak gini tas gitu, guys. Ini harganya berapa ini, Mas? 60.000. 60.000 loh nih, guys. 60.000 kita dapat yang kayak gini. Wow. Lumayan loh ya. Oh, 100. Saya kena prank, guys. Katanya 60.000, ternyata 160.000. Loh, kayak gini, guys. 160.000 ya. Wah, ini muat banyak ini. Muat banyak ini. Kualitasnya kainnya juga lumayan ya. Bagus juga, bagus. Bagus, guys. Bukan lumayan lagi, guys. Bagus. Tuh, bagus. Dalamnya ada tas tambahan ya, tali tambahan. Dalamnya ya. Karena hujan gerimis. Oh, yang ini buat sepatu. Buat naruh mantel loh, ya. Sepatu ini. Maksud sepatu semini. Oh, sepatu-sepatu kecil. Yang satunya, oh ada, guys. Yang satunya juga ada. Oh, ini sepatu. Oh iya, sepatu, guys. Dalam loh, guys, loh. Oh, ini buat sepatu ini. Oh, lumayan ya, bagus juga ya. Karena hujan, guys, kita pindah ke dalam. Oke, guys, kita udah pindah ke bawah. Jadi kita akan coba memasukkan baju-baju kita ya, baju. Dan seberapa banyak muatnya, karena tadi di fiturnya itu ternyata ada tempat untuk sepatu. Mohon maaf, guys, ini sepatunya agak buruk, burik. Ya, jadi ya intinya kita coba masukkan semuanya ini ke dalam paper bag ini. Apa paper bag namanya? Travel bag ya, travel bag. Oke, guys, kita masukkan ya sekarang. Oke, guys, jadi tadi kayaknya bajunya kurang ya. Kita tambahin lagi bajunya. Ini cukup banyak loh, guys. Tulisan satu kilan saya ini cukup banyak loh. Ya, jadi ini masuk nanti. Terus sepatu ini juga dimasukkan. Itu juga dimasukkan, guys, ya. Jadi nanti kita lihat seberapa banyak muatnya paper bag ini dan kualitasnya apakah masih kuat dengan beban begitu banyaknya ketika diangkat ya. Oke, kita coba masukkan, Ma. Jadi ini muatnya sebenarnya itu banyak, guys. Kita lihat, guys. Ditaruh paling samping, Ma. Coba. Masih itu masih muat itu kayak masih ini muat nggak ini
Coba dikit-dikit ya, coba dikit-dikit. Muat di taruh sini loh, muat. Coba. Ini juga masih lumut, masih cukup banyak guys. Ini coba masukkan sini mah, ini yang sini mah. Itu nanti yang kecil taruh pojokan sini. Ini masih ada ruang ya guys. Nah ini coba kita masukkan barang-barangnya sekecil, baju-bajunya sekecil yang, nah coba dah. Oh, berdiri, berdiri. Muat, guys. Muat. Bayangkan baju yang sebanyak gitu itu muat, guys. Bagi lagi dirapikan, dirapikan. Ini buat apa ini? Oh, ini buat yang basah-basah, guys. Jadi kalian kalau habis dari pantai ya atau kena hujan, ini buat yang basah-basah di sini gitu loh. Jadi ini enggak kecampur dengan yang ada di dalam sini. Bagus ini, apa itu namanya, desainnya itu bagus. Terus untuk kebutuhan-kebutuhan kita ketika travel-travel itu juga bagus ini. Jadi mungkin HP-HP kalian bisa taruh sini ya, jadi biar enggak kehujanan atau lumayan. Coba diangkat mah, coba diangkat. Wah. Yang terus yang ini bisa diisi apa ini? Oh HP, coba HP mah, coba HP. Coba HP ya. Oh ini yang sepatu ya. Oh iya, jadi oh sebenarnya tadi itu sepatunya dulu harusnya masuk. Sepatunya dulu masuk, baru nanti pakaian-pakaiannya. Atau kalau kalau nggak sepatu, kalian pakai sepatu kan, ini bisa dikasih sendal Maya. Sendal bisa ini guys. Oke lah, ini tutup dulu. Coba yang satunya itu kita kasih HP atau ya, coba yang kita kasih HP ini guys. Nah oh ternyata ini memang buat bahan-bahan yang kecil-kecil kayak HP, power bank itu masuk sini guys ya. Di depan, oh di depan ada juga. Jadi kita hitung guys ya, ada apa itu namanya, apa slotnya ada satu ya, ini di depan ini ada dua, satu dua, terus ini gunakan untuk yang basah-basah tadi tiga, terus ini yang utama empat, terus yang ini untuk sepatu tadi lima. Ternyata ada lima tempat guys. Ada lima tempat yang digunakan untuk keperluan traveling kita. Dan ini bahannya guys, oh, berat ini guys, apa tuh? Ini bahannya itu bagus banget guys, ya. Kualitasnya itu saya nggak ngomong ini kualitasnya jelek banget, tapi ini kualitasnya cukup bagus. Nah, tapi memang dengan harga 160.000 ini lumayan. Nah, ini ada kulitnya, ya. Jadi ini kain apa, ini kain yang tidak ketika kena hujan itu enggak langsung masuk gitu loh guys. Ini bakal dia main seluncur salju dulu di sini ya. Nah ini ada kulitnya guys, kulit yang intinya itu untuk memperkuat tali pada travel bag ini. Dan untuk kualitas lerekannya ini, apa namanya ini, resletingnya ini juga bagus guys. Artinya bagus itu enggak seret, dan ini juga lancar dipakai loh, ini lancar sekali. Kualitas resletingnya juga lancar, ini juga lancar, enak juga. Nah ini yang ingin saya kasih tahu, ini tuh plastik guys, tapi plastiknya itu bukan plastik abal-abal, ini plastiknya bagus, ini plastik bagus juga. Terus ada, oh ini ada gini guys,
ini ada kayak tambahan ya. Jadi kalau kalian nggak mau bawanya itu dengan tangan kayak gini, kalian bisa tambahkan ini untuk di sangklot, untuk ditaruh di badan, guys. Coba ini di anu dulu mah, coba mah. Oke, siki coba ini coba kita masukkan yang untuk sangklotannya, guys. Ini kuat juga loh, mah, kuat ini. Bahannya bukan kaleng-kaleng ini, guys. Nah, coba mah diangkat di sana. Ngadep sana, ngadep sana. Nah. Oke. Nah, ini adalah pernah tampak kalau apa itu namanya, kita tidak menggunakan talinya ini, guys. Kita nggak menggunakan talinya ini, jadi kita menggunakan cangklotannya ini juga bisa. Dan ini portable ya, bisa dilepas, bisa dipasang sesuka hati, tergantung kebutuhan kita. Berat ini ya. Berat sekali, guys. Oke ya, jadi ada satu fitur yang ingin kita coba, guys, yaitu fitur gunakan untuk sepatu ya. Coba kita keluarkan dulu mah. Kita masukkan sepatunya. Coba kita lihat cara untuk dikeluarkannya, dan cukup mudah, guys. Tuh, ya. Jadi bajunya juga masih rapi ketika dikeluarkan. Ya, masih rapi. Ini baju anak-anak ini banyak loh, guys. Ini satu jari tangan saya. Ini banyak sekali, guys. Nah. Ya, jadi sehabis dimasukkan ke sini dan ternyata hasilnya bajunya juga masih rapi. Ini masih bagus, guys. Artinya kegunaan travel bag-nya itu berfungsi cukup bagus. Udah, kayak gimana? Ini coba. Ya, itu dikeluarkan sisa. Coba ditumpuk jadi satu, mas, ini, mas. Nanti seberapa banyak pakaian yang muat. Coba kita lihat. Hai Ajril. Hai. Jadi kita lihat ya, guys, ya. Ini tuh satu, dua, hampir dua, guys. Sebanyak ini, guys, ya, dalam satu terpak ini. Coba ini masukkan di rumah. Nah, ini adalah fitur yang digunakan untuk menaruh sepatu, guys, ya. Jadi menaruh sepatu itu biar kalau kita pakai sepatu kan, mungkin kalau kita traveling bawa sepatu dua biar nggak kehujanan, itu kita bisa taruh sini, guys. Nah, coba kita masukkan, dan masuk ya sepatunya, guys. Nah, jadi gini, guys, dan masuk, artinya masuk di sini sepatunya itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot, sepatu kita itu kita bawa kayak gini. Ini cukup dimasukkan ke dalam travel bag ini, ada tempatnya gitu loh, guys. Jadi nggak tercampur antara sepatu, bau kaos kaki sepatu kalian mungkin ya. Sepatu dengan baju, dengan barang-barang yang kita bawa di ruang utama ini ya. Jadi ini beda. Sini sama sini beda, guys. Oke, guys, karena tadi kan sepatunya belum masuk ya. Sekarang kita dengan volume yang sama, baju yang sama, ketambahan sepatu tadi ya. Coba ini kita masukkan ulang, apakah masih muat untuk dalam satu tas travel bag ini ya. Coba ini dimasukkan.
Kalau ini semua dimasukkan ke dalam situ, bisa nggak masuk kamu? Semuanya coba. Agak susah ya, tapi muat ya. Agak susah tapi muat ini, guys. Agak susah, guys. Sedangkan yang ini masih ada ruang kosong. Coba kita masukkan baju-bajunya si kecil. Dan muat, guys. Masih sama seperti awal tadi. Jadi kalian kalau mau beli ini, masukkannya itu sepatu terlebih dahulu, sepatu atau sendal kalian. Masih muat, guys, dan masih banyak ruang di sini. Bisa kita isi entah power bank entah apa, ini masih banyak ruang di sini, guys. Nah, coba ditutup. Oke, guys ya. Jadi tadi udah masuk semua, guys. Kalian lihat ya, yang sebelah sini ini adalah baju. Jadi ini masih ada ruang kosong, guys. Nah, masih tepos kan, ini masih ada ruang kosong sebelah sini. Terus yang ini juga, ini masih ada ruang kosong. Artinya ini bisa kita isi baju mungkin atau peralatan-peralatan mandi. Kalau peralatan mandi mungkin saran saya di sebelah sini ya. Nah, biar nggak kecampur. Mungkin ini bisa baju atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Intinya masih ada ruang kosong di sini. Coba kita buka. Nah, kita buka ya. Kan tadi agak sulit ya ketika menutupnya, dan ketika dibuka mudah sekali, guys. Ya, mudah sekali ketika kita buka. Coba kita keluarkan lagi isinya, mah. Seberapa semerawutnya nanti ini, mah. Memang berbeda dengan yang tadi, guys, karena tadi kan volumenya kita lebih kecil ya, ini lebih besar. Jadi ada lipetan-lipetan kayak gini. Tapi nggak masalah, ini masih tertata rapi dan masih bagus, guys. Kalian lihat ya, ini banyak sama volume yang kita berikan kepada travel bag ini sama dengan yang awal kan. Ini banyak sekali loh, guys. Tuh, ini panjang besar, banyak sekali ini. Habis. Nah, sekian. Dua jari. Ya, gak sampai dua jari. Gak sampai dua. Dua kilan lah kita ngomong. Ini ketika, ini untuk si kecil. Dan ya, sama dengan yang baju-baju besar. Agak sedikit kusut ya. Tapi memang untuk paper-paper kayak gini memang. Ini udah habis ya. Tinggal kita ambil sepatunya. Nah, gitu, guys. Jadi ruang untuk sepatu itu berbeda dengan baju-baju, dan ruang utama itu berbeda. Jadi nggak tercampur jadi satu, guys. Jadi kalian nggak perlu sepatu kalian bungkus dengan plastik ya, terus kalian masukkan ke dalam. Nggak perlu, ada tempatnya sendiri sini. Nah, itu, guys. Dan ini juga ketika kalian nggak dipakai, ini itu tidak memerlukan ruang yang cukup besar, guys. Coba ini di anu semuanya dikembalikan seperti normal, terus dikempeskan seberapa banyak ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan
travel bag ini. Hanya sekian guys ya. Jadi hemat ruangan ini sangat-sangat hemat ruangan ini. Tuh. Hanya kecil seperti ini. Jadi kita taruh di mana itu hemat sekali ruangan. Ya. Oke, jadi itu review dan unboxing kita pada hari ini ya. Intinya dari segi kualitas itu sebanding dengan harganya. Harganya adalah Rp160.000 untuk satu travel bag ini. Yang pertama, yang kedua, kualitasnya enggak bagus-bagus amat, cuman enggak jelek-jelek amat. Sesuai dengan harganya, ya. Sedangkan untuk kompartemen yang untuk memasukkan baju ini, sepatu dan juga kebutuhan lainnya masuk ke dalam ini, itu ruangnya cukup banyak guys, atau muat banyak sekali baju ya. Jadi mantap ini. Jadi kalau ini dinilai 1-5, saya akan memberikan nilai ini 4,3 guys ya, bintang 4,3. Memang bukan tertinggi, memang bukan terbaik, tapi bukan terendah. Ini sudah cukup bagus ya. Mungkin itu yang dapat video ini jelaskan kepada teman-teman Shoebreaker semua ya. Semoga menghibur dan semoga menginspirasi. Tunggu video-video unboxing dan review kita selanjutnya guys. Jangan kelewatan, jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Begitu saja, saya ucapkan assalamualaikum, bye bye.